Pemirsa, seorang emak-emak menggagalkan pencurian sepeda motor bersenjata api di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang tidak membuat emak-emak itu takut. Seorang emak-emak berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor bersenjata api di Kampung Pasir Konci, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yang berjumlah 4 orang itu memiliki peran yang berbeda. 2 orang bertindak sebagai eksekutor dan membobol kunci pagar, 2 pelaku lainnya berjaga sambil mengawasi lokasi sekitar. Para pelaku diduga mengincar sejumlah kendaraan yang terparkir di area rumah kontrakan. Namun aksi pelaku gagal lantaran terpergok emak-emak penjaga rumah kontrakan. Saat akan melarikan diri, salah satu pelaku sempat mengancam dengan menurunkan senjata yang diduga senjata api. Saat ini kejadian tersebut telah ditangani oleh Polsek Cikarang Selatan dan sedang dilakukan penyelidikan. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Sejumlah barang bukti dan keterangan saksi juga telah dikumpulkan dari lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Titit Junaidi, iNews melaporkan.